Jangan ayam ni, babe. Tengah nak kena tunggu sembelih je, kan? Memang belum kena sembelih lagi ni, mak. Bau ayam abang ni buat saya segar ni, bang. Macam okey? Okey, bang. Ni kau nak kena turun ni? Turun lah. Kerja kau lah ni. Kalau kerja nak macam gaji pegawai daerah. Jawab! Jawab! Pantas buat kerja! Pantas buat kerja! La 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 la.
Kerja lagi lah ni. Habis lah mak kerja pasar tu. Pagi-pagi dah cabut untuk ayam. Habis badan Abis ni dah bawa ayam dah. Habis tu mak punya sabun basuh semua Abis guna. Badan bawa ayam tak lagi. Mak tak cair? Ah, bau ni. Habis kan nak cek kerja apa pula? Habis tolong mak basuh pinggan je lah hari-hari. Boleh? Eh, tak. Nabi ingat nasib kerja bagus sikit, Mak. Janji tak ada kena-mengena dengan ayam. Janji ada masa depan. Mano datang 41 inci ni? Hei, ni tak ada lain lah. Budak-budak ni lah punya kerja ni. Tak apa. Kalau dapet ke dan nanti, ha, tahulah. Dan paku dengan paku jembatan tengkuk tu. Dia jadi Pontianak. Kalau sekali, tak apa. Ini seminggu 7 kali. Makna 7 kali kena tolak motor. Apa dosa motor aku ni? Ha? Bukan dia ada ngusik orang. Bukan dia nyakit nanti orang. Ha, kalau tidak, abocokkan dua-dua ni. Ha, senang sewa lori satu tan. Tak adalah bos salongan sebelah. Ha, kolak-kolak. Jangan tongkokkan dan pakuan kau tayar motor ni, kan? Siapa? Tu? Siapa tak kenal? Tasha dengan Dana. Hai. Gaya je lebih. Belajar tak pandai. Hmm, tahu tak apa. Metropolitan.
campur eh, kau jangan libat aku. Alah. Hai. Dek tu kan? Ha? Di mana? Itulah. Kau tak nampak ke buta? Yang ni ada apa yang cuak ni tu lah. Kau buta ke tu? Tu. Eh, mana aku tahu? Semua kau tak tahu eh? Sudah lah, Dada. Buat malu je lah kau ni. Eh, come on lah. Banyak lagi lelaki lain lah. Okey lah. Nak belah ni. Cuba lagi ya. Cuba apa lagi? Mana dia orang? Aku boleh pening lah macam ni. Relax. Kalau tak nak tak aku cakap lah. Laki ni aku tak cari je lah. Haa, tahu pun. Dia tu bukan dia handsome. Hidung besar macam tu kau nak. Ah, ni apa pakai baju longan skorek ni? Hah? Bersempu ke tidak bulu ketiak? Ni, tak ada lagi kat rumah kau baju yang agak-agak boleh nampak tulang-tulang rusuk. Ada. Banyak kat rumah saya. Skrat ni pun ada. Hai, cakap kau melawan. Kalau boleh, daripada dah tunjukkan pusik ni, lebih baik kau tindik, gantung tudung piuk tu. Lagi lawa. Pusik dengan pergi buta sama yang rupa nak tunjuk. Tak cerodik langsung. Nyusahkan nama ayah. Cakap Matrik. Eh, satu eh. Agak muka ya lawa. Saman. Assalamualaikum. Ini ada kerja kosong. Nak kerja apa? Kerja apa-apa pun saya layan. Kerja layan tak ada. Kerja layan tak ada? Awak kerja apa kat sini? Saya? Kerani. Kerani je? Weh, tak patut betul lah. Cantik macam awak ni kerja kerani. Kan? Eh, tak ada hati perut betul lah bos awak ni. Tak ada ke jawatan yang lebih tinggi yang senang-senang ni sikit nak bagi kat awak? Awak ada nombor telefon? Kalau office ni tak ada bos, saya boleh je jadi bos. Kan? Awak dah tak payah nak kerja-kerja kerani lagi dah. Ha, awak boleh jadi kerani saya, merangkap kerani saya dekat rumah sekali. Nak? Bos dah ada. Setiausaha pun dah ada. Dah ada? Tak kisahlah. Pembancuh air ke? Pembancuh kopi ke? Pembancuh teh ke? Pembancuh Milo ke? Semua air lah tu kan? Bodyguard ke? Body connection pun boleh. Tolong ugut kaki awak pun boleh. Tak ada halnya. Janji? Tak ada kena-mengena dengan ayam. Janji? Kerja halal. Awak ambil surat ni dan pergi hantar.
Hai, Cik. Ni workshop saya. Dekat je. Ciknya pasal, saya bagi diskon. Datang kan? Eh, kau. Hey. Hey. Boy. Tahu lah bang, tak boleh start pula. Minyak ada. Eh, minyak ada bang. Dekat RM30 saya isi ni tadi. Kepala api baik kali ni. Haa, dia tak tahu kepala saya nak berapi ni. Saya tungkar dengan unta ni baru dia tahu. Baik bang eh. Banyak lagi kerja nak buat ni bang. Lokman. Lokman, Lokman. Eh. Kau nak bagi? Oh, boleh. Ni, tolong tengok motor tu. Tu. Ah, sekejap bang eh. Hello. Assalamualaikum. Bye. Ha, ni saya yang tadi tu. Ha. Ha? Ha, ni nombor saya lah ni. Ha, nombor saya. Aduh. Tapi habis lah pula. Exhaust besar, tank besar, tayar besar. Bang, motor besar ni bang. Kau ni kenapa? Memanglah motor besar. Apa yang rosak bang? Aku punya ni lah, brake kaki aku. Oh, brake. Aku punya signal yang aku tak tahulah siapa curi. Benda macam tu pun orang nak curi. Aduh, eh, kalau signal kereta tak apa juga. Jangan risau bang, boleh repair bang. Boleh repair abang Faizal Tahir. Hey, kau jangan buka baju, kau jangan buka baju kat sini. Saya panas bang. Kau panas ke, kau sejuk ke, kau dengar cakap aku. Kau jangan buka baju aku tengok. Kau 3 bulan lama tak? Oh, lama bang. Ah, lama kan? Lama. Ah, kau jangan buka baju, kau dengar cakap. Kau dah kerja lama sini? Tak ada bang, saya hantar motor saya tu aku tak. Ya. Kau tanya aku bukan main lagi, aku cerita. Aduh, buang masa aku betul lah. Eh, hey, manusia macam ni pun ada. Bang, saya duduk bang. Ya, Pak. Tengah hantar surat lagi ni. Oh, oh, kedai Yong Taufu hari tu, eh? Haa, macam tu. Haa, kedai Yong. Woi, lama betul lah hidung kau semakin. Awak tengok eh. Budak-budak ni semua nak masuk universiti. Awak dah ada kat sini. Nak hantar Simon tu susah ke? Saya tahu awak nak orang kaya. Tapi kalau kita kurang cerdik, lambat laun harta mak ayah kita akan habis juga tau. Apa nak jadi budak sekarang? Negara ni kalau ada budak-budak macam awak yang tak bertanggungjawab, tergadai juga akhirnya tau. Eh, Menteri. Bangun sekejap.
Nampak tangan kau ni. Kau dengan Zizan ni apa sebenarnya? Siapa? Min adik angkat Abang Zizan. Abang Zizan yang nak Min jadi adik angkat dia. Dah berapa lama kau orang berangkat-angkat? Adalah dalam sebulan. Sebulan? Sebulan? Kau tahu tak yang si Zizan tu dah ada girlfriend? Girlfriend? Abang Zizan tak pernah cakap pun kat Min yang dia pernah ada girlfriend. Kau ni dah ada boyfriend ke belum? Boyfriend? Abang Zizan tak bagi kalau Min nak ada boyfriend. Nanti Abang Zizan marah. Min tak naklah kena marah dengan Abang Zizan. Okeylah kan eh? Min ada discussion ni. Assalamualaikum. Budi ini tak padan dengan Junior. Menyerap nanti. Tak apa, tak apa. Kita boleh settle. Kau memang besar. Girlfriend. Apa jadi perempuan buat? Hai. Buka coklat. Ni bilik recording ni. Bilik recording yang ni. Jangan lupa flash. Majalah tu semua. Aku juga member tu. Memanglah. Ada apa-apa kau ingin memotong tak? Macam mana kau dapat keluar? Ada kerja kosong tak belum malam? Tak ada. Tak ada. Hey, ni Tasha. This is my friend Nabil. Hai. Mana kau nak kenal-kenal ni? Rafi ni. Simon, tolong buatkan eh. Mana Sarah dengar Puan Umi tu bising? Lah, Tasha. Kau ni rasa boleh kan? Aku pun banyak kerja kat rumah tu. Macam mana aku nak tolong kau? Aku bukan free-free je tau nak suruh kau buat kerja. Aku bayar. Macam ni budak you. Macam ni budak you. Eh, baik tak payah belajar lah macam ni. Aku bukan bercakap dengan kau. Kau dah ada peluang belajar, kau tak nak buat betul-betul. Eh, kau jangan masuk campur dalam hal aku, okey? Eh, aku tak faham lah. Belajar pun ada ciplak lah. Cetak rompak. Cetak rompak? Kira kategori lanun lah kau ni. Aku bukan yang adik angkat kau pun. Lainlah macam orang tu. Nak berboyfriend pun kena tanya abang angkat. Eh. Diri aku, aku punya pasal lah. Kau tahu tak, kau ni bukan je pemalas. Kau tahu, kau ni tak menghargai, tak appreciate apa yang kau ada, kau tahu tak? Eh, campak dalam negeri miskin, bawa padan di mata kau, kau tahu? Tengok apa tengok, tak pernah lah handsome ke? Kau cik aku dah. Hei, sabarlah. Apa ni baru pesan kau ni? Dah nak gaduh ni, sabar. Kau diam. Kau ni buat malu mak bapak, kau tahu tak? Hah? Tak layak lah kau jadi orang Malaysia, kau tahu? Malu lah. Dia kau bagus sangat. Kau siapa? AUN. PJK. Di, aku geram betul lah dengan Mak ni. Gaduh. 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 Jadi makan sesama, okey? Hoi. Okay, jap ah. Nanti kejap lagi saya telefon balik eh. Tunggu tau.
aku ganggu hidup sempit kau ke? Memang aku sempit. Sempit-sempit aku, tak adalah aku menyusahkan orang macam kau, kau tahu tak? Ha? Dahlah kerja pun suruh orang buat. Ha? Perempuan spesies apa lah kau ni baling-baling kasut kau orang? Eh, memang taklah aku nak kawan dengan perempuan macam kau ni. Eh, aku tak ingat. Kau apa hal? Kau tu apa hal? Ha? Eh, malas aku nak bercakap dengan perempuan macam kau ni. Ha? Tak guna kau tahu tak? Setakat motor cabuk kau ni, aku tak heran lah. Tenggiling besi aku ni, kau jangan kacau. Lagi bagus daripada kau, lagi berguna daripada kau, kau tahu tak? Ha? Hampir kan kau ni? Hampir? Hampir? Hampir. Hampir. Kau siapa nak cakap aku macam tu? Ada aku kisah kau nak ambil kunci motor aku. Eh, kau ni kan? Kalau cakap, kau sedap mulut je, eh? Kunci motor aku kau bagi kat tu. Aku boleh balik jalan kaki lah. Oi! Jalan kaki aku tak kisah. Kau nampak sampah ni? Wei, kau pergi buang kat situ. Cabut kau tu dah lah buruk. Mak rempit. Eh, aku paling kunci ni nanti, eh. Kau pekak ke? Aku paling kunci ni nanti. Eh, kau yang kan handsome sangat ke, ha? Kau yang apa-apa suka sangat dengan kau? Ha, telinga capang. Tolong tengok anjak motor ni. Lama eh, orang tengah sibuk ni nak jaga budak lah pula. Duduk sini. Tayar depan belakang. Nombor plate patah. Tahu gila mana entah pecah kan malam tadi. Eh? Kejap lah. Dah. Eh, gua nak loot ni ah. Check ni setting ni. Tak ngam ah. Dan tu poket tu gua nak lu kecilkan sikit. Gua nak kasi lu pacak ah ni. Pacak bang. Ah, kasi pacak bagi gua main dekat ban. Sana tak cukup pacak lah gitu. Pun dah habis. Boleh bang? Apa ni? Tak ada bang, ni tong sampah bang. Saya nak beritahu abang, ni tong sampah. Tu motor saya. Motor saya tak nampak macam tong sampah bang. Buang macam ni bang. Yang buat kotor atas dunia bang, eh. Mana bang yang rosak tadi tu? Yang rosak tadi. Spoket ni. Lu kerja sini, brother. Tak kerja lah bang, motor saya pun rosak kat. Weh, lu tengoklah motor gua, eh. Habis motor saya siapa nak tengok? Bang, ada orang nak repair motor ni, bang. Ada, lu kasi tengok ah ni spoket kecil. Ubah setting. Ha, setting ah, kasi pacak ah. Ha, duduk sana. Sana duduk. Tok meh. Pacak. Bang.
motor saya ni macam ni bang. Eh, kalau kau rasa nak cepat, kau pergi repair sendiri lah. Repair sendiri, eh? Boleh, boleh? Boleh, Aral? Eh, apa ni? Repair motor lah, bang. Takkan basuh baju pula. Dari mana tahu repair motor? Kalau abang ajar saya, saya tahu, bang. Oh, banyak kecek dia, eh? Oh, banyak kecek, eh? Di mana? Dispatch bang, town. Sabtu hari je? Tak kerja. Nak kerja sini? Eh, boleh bang. Sungguh? Eh, sungguh. Sungguh? Sungguh. Lomeh! Memang ajar budak ni. Repair motor. Itulah dia angkat. Saya nak cakap apa lagi? Pasal apa mak dia tak kahwin dengan bapak saya. Faham? Kau dengan budak Nabil tu, kau sekolah kan? Eh, mestilah. Kita orang semayang sekali dulu, mengaji sekali. Berapa banyak dah dia angkat yang terangkat dengan abang kat sini? Ha? Awak, please. Jangan samakan saya dengan lelaki-lelaki lain. Boleh? Kenapa pula tak bersama? Kalau dia angkat, awak nak berboyfriend pun. Nak kena beritahu awak dulu apa benda tu? Kau kenal dengan family Nabil tu kan? Eh, mestilah kenal. Pasal apa Nabil tu ada adik. Adik dia cantik. Tolonglah jujur dengan saya. Itu je. Awak, saya nak cakap macam mana lagi. Bila saya cakap tipu, awak tak percaya. Bila saya cakap jujur, awak percaya pula. Awak ada masalah susah. Betul lah berkira dengan perempuan macam awak ni. Nek, kau putus dengan adik angkat ni. Putus? Okey. Okey. Eh. Aku nak jumpa dengan Mamat Perasan Bagus ni. Ni dengan glove, helmet, kira semua. Besok saya ambil. Aku pun kalau ada duit. InsyaAllah. Bang. Siap. Eh, lawak kau dia? Ada bang, tolong mati kebau dia kan? Dari mana dia bang? Alamak eh, nasi lemak je. Alah, bersyukur ya lah. Mereka pitih dia mahu tak bui. Makan lah. Apa pula? Woi! Tayar depan lah. Kau buta ke? Kau buka tayar belakang, Masal. Alamak eh.
Tengoklah bang, rampas budak ni. Cakap tu mata kebau. Makan lah. Mak pun senemak lah. Isi ambil dia. Kepala dia yang bocor ni. Aku pula yang memarah. Eh, abai you tak buat benda tak ada sebab tahu. Sebab kena mana kau ambil budak ni, dia boleh lagi tolong beli air kau. Beli nasi kita kau, beli rokok kau. Kemen anak aku kau lah yang pelanggar kau. Kenapa? Tak naik? Oh, aku marah. Buat sungguh sikit. Sampai SPM, tak payah nak belagak dah. Satu Malaysia ni berlambak orang macam kau. Tak guna, dah lah bawa masa cabuk. Eh, tak payah pergi sekolah pun boleh hormat orang tau. Bulu otak kau tu yang lembab. Eh, kepala otak kau tu lah yang cetek. Eh, asal dengan kau ni ha? Skru bulu otak kau longgar. Kau nak aku adjust kan? Eh, baik kau belak lah. Ha? Sebelum aku humpan kau dalam tu kolam tu. Kau nampak lah kolam tu, kau nampak? Kau nak masuk dalam tu? Bukan ya, aku ni ha, anak ayam ke orang lembab? Hal, dek. Kau sekolah lagi, kan? Biarlah Aisyah tolong abang. Buat duit, buat kerja, biar abang yang cari. Masalahnya abang tu Aisyah berhenti kerja je. Ha, nak tahu asal abang selalu berhenti kerja? Sebab abang tak ada sijil. Abang tak nak kau jadi macam abang. Tak habis sekolah, tak ada sijil, susah nak cari kerja. Aisyah seganlah, abang. Kasih Aisyah tu dah koyak. Cerita apa? Eh, Mak. Keluar sekejap, Mak. Okey, Syah. Mari topi tu. Okey, Mak. Eh. Ah,
awak. Dah habis. Macam mana? Seorang. Aku seorang tak cukup tangan ni. Kau boleh tolong tak? Boleh, bang. Tak ada hal, bang. Kau nak tolong pakai apa? Pakai tangan ni lah. Tolong panggil orang. Kecil, bang. Bang datang, bang datang, bang. Bang. Apa yang gaib sangat ni, bang? Ajaib, bang. Ni lepas abang makan, hilang, bang. Hilang rasa lapar, bang. Berapa, bang? Bagi dua. Dua, bang. Boleh, bang. Dua cukup, bang. Cukup, bang. Okey, bang. Terima kasih, Okey, jual, ya. Besok kau datang lagi, bang. Kau tolong dulu. Cantik. Alright. Ambil yang tu banyak-banyak tu nanti. Kemas kat sana. Nabil. Ya, bang. Ini gaji kau hari ni. Cukup tak? Cukup, bang. Tak cukup, ambil lagi. Tak apa, bang. Cukup, bang. bang. Kau nak pergi beli barang jap. Sekejap lagi kau datang balik, kau kemas. Bang, cepat sikit. Kejap. Cepat sikit. Kejap, bang. Dah lewat dah ni. Okey. Aduh. Kemas orang aku. Lari aku berlari, keranamu pasti ku berlari. Kasih juga harapan, beri kekuatan ku melangkah. Agar kau sempurna. Kau tadi. Sini, bang. Saiz 5. Bang, berapa, bang? Rokok. 15, bang. Boleh lah. Okey, saya jual lah. Moga hari-harimu dihiasi senyum dan bermakna. Agar kau sempurna, gugur berlepas saja. Katakan lagi kesorangan, dan takkan lagi keseorangan. Ku mampu bertahan sabarlahmu sekarang bila kau katakan lagi keseorangan, dan takkan mengadu dan bermanja. Ku kan berada di mana jua, agar kau sempurna. Ku korban apa saja. Katakan lagi kesorangan. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Papa, jadi beri nasi lemak tak, Wak? Satu tak, Wak? Satu lagi saya punya, kan? Terima kasih. Ahad ni datang rumah, ya? Datang rumah? Ish. Saya malulah. Saya belum ready lagi nak jumpa family awak. Ramai? Lagilah saya malu nak datang. Kalau dah ramai macam ni, saya nak tunjuk muka saya yang memang bajet handsome. Anak tunang ke depan. Tunang? Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Nabil. Bos. Apa hal tidur-tidur ni?
Saya tengah sesak, bos. Saya nak minta gaji advance dengan bos, boleh? Kau ni tak habis-habis dengan advance ni. Bila apa ni, Adi ni? Ha? Bila kau nak belajar simpan duit? Aku pun banyak nak pakai duit ni. Aku nak kahwin. Kahwin, bos? Saya pun nak kahwin, bos. Tapi girlfriend saya dah kena kebas. Engkau? Engkau pun ada hati nak kahwin? Kerja tak menentu. Nabil, cakap pasal kahwin ni kan, Syarifah dah jemput kau belum? Syarifah? Kita orang tunang dulu. Tengoklah dalam 2-3 bulan lagi kita orang kahwin lah. Bos! Syarifah! Selamat pengantin baru. Motor. Kau tak nampak ke? Kau tak boleh cakap elok ke? Ha? Tak guna lah cakap elok dengan perempuan macam kau ni. Suka hati aku nak parking kat mana pun. Ayolah, ni jalan bapak kau lah ni. Asal kau tak parking kat NKBE ke Federal Highway ke? Mak bapak aku, kau jangan sebut eh. Aku datang sini bukan sedi pasal. Aku minta maaf. Weh, exhaust kau boleh tendang. Tayar depan kau jangan tendang eh. Macam ni ke perempuan minta maaf? Ha? Macam ni cara kau minta maaf dengan aku? Ha? Kau ni lagi teruk daripada jeruk, kau tahu tak? Kau tahu jeruk macam apa? Ha, jeruk macam ayam ni, nampak? Kau nampak tak? Aku dah minta maaf pun, kira bagus tau. Kau tak buat salah lah kau minta maaf apa? Aku tahu. Kau berhenti kerja itu pasal aku kan? Tak ada makna aku berhenti kerja pasal kau lah. Aku berhenti kerja memang pasal aku nak kena buang pun. Ha? Kau jaga kau punya hal sendiri lah. Aku tahulah nak jaga hal aku. Kubur masing-masing kau tak? Dah kebawa ni, kereta dadu kau ni pergi balik. Malah pula perempuan macam kau ni. Jalan lah kau. Oi, mak kerja kan? Mau main, mak main. Main, kerja lah. Memikirkan tak ada kerja, tanam anggur, sijil di pelma.
Cik. Kak, Aunty. Ini orang sebelah sudah pergi mana? Orang sebelah tak ada. Dah lama pindah dah. Oh, dah lama pindah. Apa yang Cik? Salam lah kat dia sudah pindah sini balik. Aku tuan kat sini. Kau kan berdiri, kau berdiri. Tuan kanan kau berdiri, kau berdiri. Kanan nombor, kiri. Kita sekarang dapat rumah apa? Papa dikira pula hotel kau. Aku cakap dengan kau ni. Apa, semua tak ada benda ni? Yun, kau jangan main Yun. Nah, Tanjung Malim. Hotel kau. Kau buat apa? Ha? Apa? Mana ada? Tak ada! Mangkuk! Ni cawan! Cawan! Mangkuk tak nak! Maggi-maggi semua tak nak! Bila? Tak surau depan sana, banyak tempat boleh duduk, bang. Depan je sana surau. Ha? Ha? Aku biar nak, bang. Mangkuk! Ha? Bila? Kacau hidup aku lagi. Boleh? Aku ingat aku ingin sangat nak ganggu kau pun. Padahal kau berhenti. Aku sedar siapa aku ni. Jangan cakap musuh dengan kau. Kawan dengan kau pun tak layak. Siapalah aku ni nak memintal buih? Kan? Hah? Siapalah aku ni? Kau tak payah nak ingat-ingatkan aku. Belagaklah. Aku benci betul. Mama perasan bagus macam mana? Perasan bagus? Kau tak benci aku. Kau suka aku. Ha, kau suka aku, kau tahu tak? Ha? Tak baik tau tipu diri sendiri. Dosa. Kau suka aku kan? Aku bencilah dengan kau. Kau suka aku. Ha. Aku benci, aku benci, aku benci, aku benci. Tapi aku rindu, aku rindu, aku rindu. Tapi aku tipu diriku. Ada yang begini. Bang, beli ayam bang. Ayam, ayam, ayam. Murah, murah, murah. Kenapa?
Baik dalam akak besar sangat. Hai. Tengah nampak. Tengah dah makna tu. Awak mana yang dah sangkut? Mana ada, Paman. Kau memang senyum macam ni. Senyum yang terbaik dari ladang. Tapi, nenek saya sakit. Saya kena pergi sekarang juga. Boleh tak teman? Nenek sakit, Paman. Ya. Boleh tolong Paman, eh? Tak pergilah. Boleh, Paman, eh? Boleh. Ha, ya. Berulang kali ku mencuba memiliki dirimu serta menjadikan pertelingkahan antara kita berdua. Kau hilang dan terus membisu berdikah cara kau menghukum aku atas kesilapan ku menduakan dirimu. Kenapa ni? Bahaya ni. Tak usahlah, ada penghalang. Tak apa. Enjin semua sama. Kereta motor semua sama. Kita siap pergi tengok. Enjin dia depan ke belakang? Baik. Biarpun ribu melanda, tetap aku berdiri menunggu agar terbukti janji.
motor dah konon. Eh, siapa punya kau jual ni? Kau ingat aku beli motor ni nak share kau dengan kau? Apa punya aku kalau kau kokan hati memang aku pinang. Cik Mi. Tak Cik Mi, hari ni cuaca apa ni? Cik Mi tak dago kau? Macam iklan syampu. Dah kahwin ke belum? Belum jumpa dah senyum. Hey, kau tak sepatutnya tinggalkan dia macam tu tak? Padanlah dengan muka dia. Padan muka dia? Eh, kau ni tak ada perasaan ke apa? Ha? Kau tak tahu apa jadi dengan dia? Ada aku kisah? Aku tak kisah lah. Senang kau cakap. Kau dengar aku cakap ni. Benci orang, dia berpada-pada. Jiwa sepi kekosongan, tak bernyawa. Melangkah tanpa arah tujuan, terumbang ambing kau kesesatan. Kau tak berdaya melawan nafsumu, terlalu mudah menyerah. Itulah manusia. Cinta kita, cinta yang utuh selamanya. Dengan wajah kau berkata, maafkanlah. Apa niat kau sebenarnya? Memberi harapan kau. Motor orang mana? Apa dia? Motor Nabi mana, Mak? Mana Mak tahu? Nabi parking kat bawah pokok tu tadi. Ya? Mana motor aku ni? Lu fikirlah sendiri. Kalau saya boleh fikir, bos. Dah lama saya jadi bos. Macam ni lah, bos. Apa kata kalau company belikan saya motor? Hujung bulan tolak gaji saya. Nabil, batang besi pun kalau kau kikis hari-hari lama-lama, boleh haus tau tak? Eh, hutang dengan company ni pun tak habis lagi kau bayar. Akhir nak beli motor kan kau pula. Eh, serabut lah layan pelotak kau ni. Aku pula nak kena fikir masalah kau. Habis mana, bos? Macam ni lah senang. Aku fikir elok je kau berhenti. Hmm.
Belakang lah, kemas. Siapa lagi? Kemas ke jumpa bibik. Bibik? Bibik? Mana? Yang baik punya. Settle, bang. Bin. Ya, bang. Aku dah tak niaga dah. Aku dah tak niaga dah. Aku ingat aku nak balik kampung lah. Nak jaga orang tua aku. Alamak. Habis, bang, saya macam mana, bang? Kau... Kau pandai-pandai lah, boleh hidup. Eh? Aku tahu kau boleh hidup, ya? Sewa rumah. Kita dah 2 bulan tak bayar ni. Mak peganglah dulu duit ni. Simpan untuk hujung bulan ni, Mak. Motor aku mana? Motor aku mana? Motor aku mana? Motor! Kau lah! Ha? Kau jual motor aku beli dah-dah kan? Hei! Tak guna lah dah macam kau ni, wey! Nabil! Ha? Aku nak balik motor kau! Nabil tu Alung! Nabil apa ni? Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Nabil. Nabil. Loh, 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 loh. Kenapa ni kau ni? Ya, lagi. Eh, lah sedih, Bil. Kan? Papa aku ni hidup ni kena teruskan, Bil. Betul tak? Kan? Betul aku cakap ni. Eh, okey lah. Okey. Kau sedih lagi tak ni? Tak. Ah, okey. Aku ada satu berita baik, Bil. Sekarang ni, eh, ingat tak? Ingat. Ada satu rancangan TV. Memang best. Reality. Program reality ni. Sekarang ni, dia dah buat video clip paling best apa? Masyur. Kau nak? Kau setuju lah? Setuju ke tak ni? Confirm sekarang. Setuju ke tak? Macam mana nak masuk? Saya nak masuk. Langkah yang pertama. Kau perlu menara visual. Langkah kedua. Kau tengok ni. Langkah panjang. Langkah tiga. Kita buat video clip. Langkah empat. Aku langkah mayat kau. Ah. Aduh, kau tak boleh macam tu. Bahaya. Langkah keempat apa? Mana aku tahu langkah-langkah korang. Langkah keempat, kita hantarlah video klip tu. Apa lah kau ni? Lembab. Setuju? Aku setuju. Setuju lah? Setuju? Setuju? Satu, dua, tiga. Nabil tu buat TV tu. Alamak eh. Tak bocor tu masuk TV lah. Mana nama Nabil? Eh, tu kan Nabil. Ini bukan Nabil. Ini bukan Nabil. Ini kita. Ini. Eh, Nabil. Eh, Nabil lah. Eh, Nabil. Kenapa? 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 Eh, Yang. Itu bukan kemudian yang syok kaya dulu. Yang. Ha? Ini dah keluar. Cepat, cepat. Weh. Weh. Alamak. Kuat, kuat, kuat. Kasih kuat, kasih kuat sikit. Ya, itu dia. Oh, betul milik tu, Pak. Kau macam galah. Memang kau memang aku yang semak dalam TV. Memang tidak syak lagi aku yang semak dalam TV. Betul lah, Pak. Salah apa, Puan? Saya tinggal awak tepi jalan. Oh,
Salah yang tu, dah lama dah saya maafkan. Satu je lagi salah awak yang belum saya maafkan lagi. Saya buat salah apa? Awak intai saya dekat pasar malam kan? Kena sikit je. Kena jugalah kan. Yalah bang, masa tu kita orang baru lepas menang. Tengah enjoy-enjoy atas stage. Mana nak perasan. Sama ada dia ikhlas atau tak cium saya masa tu. Tak tahu lah kat dia kan. Tapi kita orang kawan je. Ha? Kawan? Kau ni Nabil nak propan mak pula kan. Kita wartawan ni cepat cium baunya. Ha? Kalau jawab no comment, kita dah tahu dah apa jawapan you. Tak faham lah. Masa kita orang masuk mula-mula dulu, kita orang saja-saja je kan. Lepas tu tak tahu pula bila dah. Macam ni kau tahu mana ni? Majalah dia bang. Majalah dia? Majalah dia. Eh bang. Okey bang Bang tak bawa lori pula ni. Sejak lori terbalik tu dah tak bawa. Takkan sampai bila nak bawa lori je weh. Hidup mesti ada maju weh. Ini kau punya restoran Cheng Ho. Restoran abang ni Cheng Ho ni. Mesti lah. Barulah ada maju sikit weh. Tu mesti ada impian mesti besar weh. Usaha mesti kata orang tu tak ada putus asa punya. Apa terjadi, okey, this is kau punya dream. Kau mesti achieve dream kau. Tapi dream tak boleh kecil weh. Mesti nak besar. Barulah boleh maju weh. Habis lu buat bikin apa kat sini? Yang member semua kan? Habis takkan minum air je? Takkan order apa-apa? Nah ini je yang waiter abang bagi. Yelah, tak tahulah dia bayar ke tak. Kau tengoklah. Keluar semua ni. Mereka ni tak ada kerja lain ke? Ha? Tengok. Tak apa-apa entah tak gambar. Ha? Lepas tu gosip murah. Bukan yang teruk sangat pun. Bukan yang aku cium mulut ke gambar begin. Ah, aku cium macam ni je. Ah, macam ni. Hei, kau buat apa? Janganlah macam ni. Ada pula macam tu kan? Janganlah kerasan kayu sikit. Senyum. Tengok sikit. Senyum. Peluk. Peluk pinggang, pinggang tu peluk sikit. Penat dah jangan pinggang. Bangun. Pinggang. Peluk pinggang dia lawaklah sikit. Macam tu. Dia lawa. Peluk. Macam tu lawa. Ni lawa. Jangan tertonjol dia. Tak antik gambar ni. Pegang baru tu. Baru tu pegang. Dah lawa dah. Macam tu lah. Macam kayu nak. Itu tumbuh dah kenapa? Aku senyum. Senyum. Turun. Turun bawah, berdiri. Senyum. Peluk. Tinggal dah peluk. Aku gaduh pula. Saya tengah tengok macam tu. Mana nak nampak kaki awak yang kecil tu? Jangan bergaduh. Senyum. Ni semua pasal awak, awak tu tak? Tak pasal awak, tak ada wartawan nak cari kita tau. Tak pasal awak bagi saya bunga tu. Semua ni takkan jadi tau. Ha? Sekarang tengok. Semua orang cari kita. Tolonglah. Saya nak dia orang tahu saya pasal kerja lah. Bukan pasal gosip-gosip ni. Awak ingat saya suka sangat ke glamour murahan? Ha? Okey, fine. Saya yang salah. Saya yang bagi awak bunga kan? Saya tak suka bunga. Saya bagi tahu kat wartawan awak tak suka bunga. Saya tak tahu pula awak tak suka bunga. Ni saya nak cakap lah ni yang saya tak suka bunga.
Kalau saya girlfriend awak, mestilah saya tak bagi awak bunga. Saya suka dekat awak. Kita bagi tahu awak tawanlah. Yang saya sayang kat awak. Saya cinta kat awak. Memang taklah aku nak kawan dengan perempuan macam kau ni. Hei, apa perempuan suka dengan kau? Ha, telinga capang. Ha? Skru pula otak kau longgar. I hate you. Kau ni buat malu mak bapak, kau tahu tak? Mak bapak aku, kau jangan sebut eh. Wei. Hei. Oi, kau suka aku kan? Aku bencilah dengan kau. Saya cintakan awak. Ha, mengaku pun. Di kepala kan pusing yang berkalah. Di atas kalah, di bawah manusia segala semua sama. Tahu awak nak look. Sorry. Ah, sorry. Langkah keempat. Langkah panjang. Langkah berat ni. Frame. Dulu bang, dia ni dulu mandi dalam kuali je. Ha, besar kuali dia dulu. Masa dia mandi kan. Lagi sekarang ni. Dah order dah bang? Dah order dah? Nah, apa bak putih? Bak putih mana dia? Dia tak ada bang. Tak ada. Ini ketam tu dia masih. Cila Arab, Ben. Oh, ya Allah, telefon aku lupa nak pegang. Saya belum ready lah nak jumpa suami awak. Saya malu.
Ambil ingat nak cari kerja yang bagus sikit, Mak. Janji tak ada kena-mena dengan masa depan. Terima kasih.